akan berbagi resep bagaimana cara membuat jamu kunyit asam sendiri di rumah. Nah, apa sih manfaatnya kunyit asam ini? Banyak loh bunda, di antaranya ada mengatur gula darah, mencegah risiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menekan risiko komplikasi jantung. Banyak kan? Nah, oleh karena itu, yuk belajar cara membuat jamu sendiri di rumah. Bahan-bahan yang kita butuhkan simple banget. Yuk kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan 2 induk kunyit. Ya, ini untuk 1 liter air ya, Bunda. 3 ruas serai. Gula merah secukupnya. Ini saya pakai 1/2 ons ya, kira-kira. Asam Jawa. Oke, ini juga terserah Bunda kalau mau ditambah atau mau dikurang. Dan saya menggunakan sedikit garam. Itu saja bahan-bahannya. Sangat simple. Nah, sekarang kita lihat cara membuatnya. Yang pertama, di sini saya potong-potong dulu kunyitnya karena saya mau rebus dulu Bunda supaya blendernya tidak terlalu kuning ya. Nah, kalau Bunda mau langsung juga nggak masalah ya, boleh-boleh aja. Ya, ada juga yang marut ya Bunda ya. Tapi di sini saya ambil cara yang lebih gampang. Saya akan rebus dulu setelah saya potong-potong. Nanti kita rebus. Oke, kita potong supaya lebih gampang untuk blendernya nanti ya Bunda. Ini kunyitnya sudah saya cuci bersih. Oke, sekarang kita rebus dulu dengan air. Oke, airnya sekitar sini lah ya, sudah menutupin kunyitnya. Oke, nah kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Jadi ini merebusnya paling sekitar 5 menit ya, 5 sampai 7 menit saja. Ini sudah mendidih. Nah, kalau seperti ini sudah bisa ya Bun ya. Jadi kita akan blender. Oke, ini panas banget. Jadi nanti air untuk blendernya kita bisa tambahkan 1 gelas air ya, supaya agak dingin ketika kita blendernya ya. Bisa dicampur dengan air dingin ya Bun. Nah, ini saya kasih air dingin ya. Sekarang kita blender sampai halus. Nah, jadi kalau sudah direbus seperti ini Bun, kuningnya itu tidak akan menempel di blender kita. Nah, dah selesai. Kita akan rebus, masukkan semuanya. Nggak usah disaring, langsung masukkan saja. Ini airnya kurang ya Bun. Jadi saya akan tambahin lagi ya airnya. Oke, kita aduk-aduk. Nah, apinya nggak usah besar, jadi cukup sedang aja apinya. Nah, setelah itu sebelum mendidih kita boleh masukkan serainya ya. Ini serainya kita akan memarkan supaya dia makin wangi ya Bun ya. Ada juga sih orang nggak pakai serai, itu bebas aja sih. Saya pakai supaya makin wangi dan saya juga lihat serai ini banyak banget manfaatnya Bun. Oke, kita masukkan serainya. Wow, kuning banget ya. Kita akan masukkan garamnya.
Setelah itu kita akan masukkan gula merahnya tadi. Ini saya pakai gula merah asli dari Medan ya. Jadi enak ya. Nah, masukkan asam jawanya lagi, Bun. Oke. Nah, ini sudah pas banget sih menurut saya ya, ukuran seperti ini. Oke, kita aduk. Ya, artinya pastikan jangan besar ya, Bun. Jadi supaya benar-benar masaknya itu bagus ya. Nanti tanda-tandanya sudah bisa diangkat, selain sudah mendidih, itu wanginya sudah keluar ya, Bun. Oke, nah ini aromanya sudah keluar, wangi banget nih. Ya, karena aroma asam dengan serainya, wow. Oke, kalau sudah, kita akan angkat dan kita akan saring. Nah, ini kita saring supaya minumnya enak ya, Bun. Oke, nah, ini nanti kita akan tekan-tekan seperti ini supaya semuanya sari-sarinya bisa keluar ya. Nah, nanti untuk sisanya ini, Bun, biasanya saya masak sekali lagi ya. Mungkin jangan pakai air yang banyak, kurang lebih setengah liter air saja kita masak lagi. Oke, selesai. Ini dia hasilnya. Ya, selain enak, sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya, pastikan semua para bunda mencoba ya. Pasti tidak akan nyesal karena rasanya enak dan enak banget di badan, Bun. Benar-benar membuat badan kita segar. Ya. Ini warnanya bagus, ini rasanya. Kalau tidak percaya, ya, saya akan suruh suami saya mencoba nih. Dia nih biasanya enggak suka nih jamu-jamuan seperti ini, tapi kali ini dia suka banget nih, Bun. Karena memang paduan asam dengan gula dan kunyit ini enak banget, ditambah serai, wanginya wow, mantap banget. Selamat mencoba di dapur masing-masing. Bye.